Selamat tahun. Dan kami jadi bersama. Mobil namanya Kir, Mas Dauri Kir ya. Iya. Dia berpanjang selama 3 tahun itu biayanya 300 riyal. Jadi mobil mewah, mobil biasa, mobil bagus. Hatta insya Allah Ferrari juga tetap perpanjangannya selama 3 tahun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahau Channel. Pagi ini alhamdulillah cerah, panas banget karena memang sudah setiap bulan Juni di Arab Saudi ini, khususnya di Mekah, cuaca itu lebih dari 40 ke atas, dari 42 sampai 47, dan bisa nanti kalau Agustus itu sudah bukan panas lagi, matang namanya, jadi bisa sampai 51, 50 setiap musim haji yang bertepatan di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu masya Allah panas banget. Jadi panasnya itu sudah mencapai matang, jadi kalau air itu sudah mendidih. Pagi ini kita mau coba memperpanjang stnk mobil. Kita coba cek langsung nanti gimana prosesnya dan ikutin terus guys. Ini daerah Mekah namanya Nakasah, itu tugu jam Mekah. Ini Nakasah ini adalah tempat pengungsi dari negara apa itu? Burma itu. Burma itu Myanmar ya. Burma itu Myanmar, dan tempatnya di daerah sini dijatah oleh pemerintah Arab Saudi bahwa orang-orang pengungsi itu di Arab Saudi ini tidak ditempatkan di daerah seperti negara-negara lain, maksudnya di tenda. Tapi di sini disiapkan satu tempat, walaupun itu di misalnya di atas bukit atau di ini, tapi ada rumahnya seperti berbentuk apartemen yang ya mungkin kalau dilihat dari luarnya sih memang kurang bagus, tapi kalau kita lihat di dalamnya mewah-mewah. Perumahan di Arab Saudi itu semua seperti itu. Kalau di luar ini seperti ini, kotak saja semuanya. Semuanya berbentuk kotak, tapi di dalamnya masya Allah itu bagus-bagus. Dan masya Allah setiap ada pengungsi di Arab Saudi itu, dari Bermawi, dari Syria, dari Afghanistan, dari Palestina, semua itu dikasih tempat yang layak gitu. Dikasih tempat yang layak untuk tempat tinggal di daerah manapun, di Mekah, di Riyadh, di Jeddah, itu masya Allah, tabarakallah, di sini memang memanusiakan manusia. Benar, Bang Thomas? Jadi gitu ya, memanusiakan manusia namanya. Dan ini kalau kita biasa city tour yang biasa umroh atau haji, ini adalah Jabal Sur. Jabal Sur itu sejarahnya Rasulullah waktu sebelum hijrah ke kota Madinah. Inilah ya. Ini gunungnya Bukit Jabal Sur. Mungkin semua orang pada pahamlah sejarahnya di sini kalau sudah pernah umroh. Sejarah Rasulullah sempat singgah di Bukit Tur ini selama 3 hari 3 malam, yang setiap pagi dikirim makanan oleh putri Sayyidina Abu.
jamaah umroh itu datang dan berziarah ke kota Mekah. Setiap pagi biasanya singgah, bus-bus itu parkir di sini. Ini tempatnya, dan ini Bukit Gunung Jabal Sur. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa buka lagi umroh, dan semua umat muslim bisa berziarah ke mobil. Namanya Kir. Mas Dauri Kir ya. Iya. Jadi berpanjang selama 3 tahun itu biayanya 300 real. Jadi mobil mewah, mobil biasa, mobil bagus. Hatta insyaallah Ferrari juga tetap perpanjangannya selama 3 tahun itu hanya 300 real. Asuransinya 500. Di total 800 real dengan asuransi. Jadi misalnya kalau ada kecelakaan atau ada ini di jalan itu ditanggung oleh asuransi tadi. Jadi sudah termasuk 800 real itu. 3 juta maksudnya. 3 juta itu selama 3 tahun. Itu sudah termasuk asuransi. Kalau perpanjang saja hanya 300 real itu sekitar 1 juta 200 sekian. Itu selama 3 tahun. Kir juga itu sebenarnya ada asuransi, karena asuransi itu kenapa sering terjadi kalau kecelakaan, kalau tanpa asuransi itu jarang orang yang bisa bayar kalau kecelakaan. Jadi dibikin asuransi otomatis supaya kalau ada kecelakaan itu yang menanggung semua asuransi. Alhamdulillah sudah selesai. Panjang iqomah, STNK mobil JMC akan dia. Ini dia. Tagihannya kita berpanjang hari ini, berpanjang STNK itu sebanyak 300 real. Untuk asuransinya 500, karena asuransi itu sangat penting sekali. Banyak orang yang banyak yang kecelakaan, kadang nabrak atau ditabrak orang. Nah, itu ada orang yang memang kurang mampu dan tidak bisa membayar
ganti rugi. Jadi akhirnya pemerintah di sini menerapkan bahwa setiap perpanjang mobil atau beli mobil baru atau beli mobil second itu semua wajib ada asuransinya, karena kalau misalnya kita ada kecelakaan itu nanti yang mengcover semua dari asuransi, karena asuransi itu akan mengganti total semuanya, yang ditabrak, yang nabrak, semuanya urusan asuransi. Kalau dulu biasanya itu lalu lintas yang ngurus, tapi sekarang sudah tidak lagi canggih di sini, jadi yang mengurus kecelakaan itu semua dari asuransi mobil. Jadi asuransi mobil itu mengcover penuh pada semua yang itu, misalnya ditabrak parah, yang nabrak juga itu rusak, jadi semua asuransi yang mengcover. Jadi aman deh semua, alhamdulillah kita jadi tenang bahwa mobil itu udah nggak mikir-mikir lagi, maksudnya harus begini harus begitu. Lengkap semuanya dari pemerintah sini, aplikasinya sudah disiapkan dan urusannya sudah tidak perlu lagi kepolisian atau lalu lintas. Jadi masya Allah tabarakallah, dan mobil mewah atau mobil yang biasa-biasa saja atau mobil yang ini, semua harganya sama. Selama 3 tahun berpanjang itu hanya butuh biaya sebanyak 300 rial. 1 juta ya. 1 juta ya. Ya 1 juta 200 lah. Terus asuransinya 500. 500 rial itu sekitar 1 juta 800. Jadi maju ya, jadi mempermudah terus kepada rakyatnya. Oke guys, jangan lupa di like, share, subscribe, karena kalau didukung terus kita bisa bikin video setiap hari, mungkin bisa sehari 3 kali atau upload 2 kali. Intinya tolong didukung terus, jangan sampai tidak didukung ini, karena kita nanti kalau sudah mulai buka musim haji, musim umroh, kita akan buat setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,